Selamat pagi teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang hasil persilangan dari tongki pejantan dengan entok betina, yang mana tongki dari kandang kami ini adalah tongki yang sudah persilangan antara bebek pejantan dengan entok betina. Dan tidak hanya di situ, tongki ini sudah mengalami persilangan dua tingkat, kami mengatakannya seperti itu. Nanti kita akan jelaskan bagaimana kami menyilangkan dan mendapatkan hasilnya seperti ini, hasil tongki yang menurut kami layak untuk dijadikan pacok dan kemungkinan akan menghasilkan keturunan yang lebih berkualitas lagi. Saat ini di kandang kami sedang mengadakan proses seleksi telur, di mana telur akan kita pilih yang fertil dan yang tidak fertil untuk dipisahkan. Dan kalau yang fertil itu bisa kita tetaskan untuk dijadikan DOE. Jadi seperti ini teman-teman, tongki hasil persilangan dari kandang kami ini adalah hasil dari yang pertama, yaitu entok betina disilangkan dengan bebek jantan, menghasilkan berati dan tongki. Di tempat saya, kalau yang betina disebut berati, kalau yang jantan disebut tongki. Nah, kemudian berati ini kita silangkan lagi dengan entok jantan, menghasilkan tongki dan berati juga, masih di sini juga dikasih nama seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita silangkan lagi tongki yang jantan dengan betina entok. Nah, apa yang akan kita hasilkan, yang akan kita dapatkan? Kemungkinan kalau menurut saya itu adalah entok yang pertumbuhannya lebih cepat seperti tongki, tapi posturnya kemungkinan akan besar seperti entok pada umumnya, karena di tempat kami ini sudah mengalami persilangan sampai beberapa kali. Nah, ini contoh dari telur yang semenjak kami memakai pejantan tongki dan dia hampir menetas. Nah, ini adalah penampakan pada saat anakan dari hasil persilangan itu mulai menetas dan kami belum langsung mengambilnya. Tunggu beberapa saat sampai anakan itu agak kering, sehingga kalau kita pisahkan dia tidak terlalu kaget dengan suhu yang berbeda dengan biasa di rami induknya, karena kita akan pindahkan entok yang baru menetas ini ke dalam kardus agar anak-anak entok tersebut tetap dalam kondisi hangat. Nanti teman-teman bisa
berbagi informasi terkait dengan keturunan yang kami hasilkan ini adalah campuran dari Tongki dengan Entok, yang manakah kemungkinan mengandung gen bawaan dari pejantan Tongki dan manakah yang pejantan yang lain. Untuk kali ini kami ingin bereksperimen untuk mendapatkan keturunan yang lebih bagus. Kita ambil dari keunggulan pertumbuhan Tongki tersebut. Dari beberapa anak entok yang kami tetaskan ini, mereka itu bercampur karena ada pejantan Rambon dan pejantan yang lain, tapi kami akan mengutamakan yang anakan Tongki ini untuk bahan untuk uji coba ke depan akan seperti apakah hasil persilangan dari Tongki yang sudah mengalami persilangan sampai beberapa kali, dan ini adalah yang keturunan ketiga kali. Jadi menurut teman-teman apakah bagus ataupun tidak, nanti saya juga akan mencoba untuk mengamati pertumbuhan dari anak Tongki tersebut. Tapi untuk saat ini kami belum menemukan mana yang pasti dari anakan ini yang mengandung gen Tongki ataupun gen pacok yang lain. Kemungkinan teman-teman ada yang tahu dari warna paruh, warna bulu, warna kaki, ataupun dari postur mereka. Nah, untuk itu teman-teman silahkan bantu peternakan kami untuk menentukan apakah anak-anak dari Tongki itu ada, karena banyak yang mengatakan kalau pakai pacok Tongki itu telurnya kurang fertil. Untuk itu kita akan coba mengamati bersama-sama. Kalau nanti ada kemungkinan keturunan Tongki untuk hasil persilangan berikutnya, mudah-mudahan jadi spesies yang unggul dan mempunyai kelebihan dari entok pada umumnya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti sampai sejauh ini. Salam peternak entok, salam sukses untuk kita semua.